Halo Prosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas seputar diskon Honda CB 150R terbaru 2021. Jadi kabar gembira buat kalian pecinta Honda CB 150R, karena siapapun yang akan melakukan pembelian Honda CB ini akan mendapatkan diskon yang sesaat lagi akan saya bahas. Jadi buat kalian yang sedang memburu diskon, kalian wajib banget simak video ini sampai akhir. And I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got claws. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you fast. Jadi Brosis, setiap diskon biasanya punya syarat dan ketentuan. Salah satunya juga diskon Honda CB 150R ini. Jadi untuk mendapatkan diskonnya, kalian wajib punya STNK motor lama. Jadi seperti ini Brosis. Jika kalian punya STNK motor lama, semua merek motor, baik Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, kalian bisa tunjukkan ketika melakukan pembelian Honda CB 150R ini, dan kalian akan mendapatkan diskon hingga 1 juta rupiah. Jadi gampang banget ya, kalau kalian punya STNK lama, tinggal kalian bawa terus tunjukin ketika membeli Honda CB ini, kalian akan mendapatkan potongan atau diskon 1 juta rupiah. Nah untuk STNK lamanya itu semua jenis motor, jadi nggak harus Honda, mau Yamaha, Kawasaki, Suzuki, semuanya bisa. Dan tentunya harus atas nama kalian, jadi STNK nya nggak boleh nama orang lain, harus atas nama calon pembeli Honda CB 150R ini. Dan promo ini berlaku untuk semua jenis pembelian, jadi baik cash maupun kredit, kalian tetap akan mendapatkan potongan 1 jutaan atau diskon 1 jutaan buat kalian yang bisa menunjukkan STNK dari motor lama kalian. Dan tentunya Brosis, setiap dealer punya ketentuan masing-masing. Jadi memang ketika kalian membeli Honda CB di dealer lain, ternyata tidak ada promo tersebut, kalian nggak boleh komplain, karena memang setiap dealer pasti punya aturannya masing-masing ya. Kalau kalian ingin mendapatkan potongan 1 juta tersebut, ya kalian memang harus belinya di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan MH Sibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Dan untuk promo itu sendiri, ini kurang tahu akan selesai kapan. Jadi semenjak video ini dibuat, promonya masih berlaku. Jadi buat kalian yang mungkin menginginkan promonya, kalian bisa langsung hubungi kontak marketing. Ya siapa tahu ketika kalian menonton video ini promonya sudah berakhir ya. Nah makanya nanti kalian bisa kontak marketing, yang WA-nya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa tanya ke bagian marketing untuk info lebih lanjut, apakah promonya masih berlaku ketika kalian menonton video ini ataukah sudah berakhir. Nah jadi sudah jelas ya Brosis untuk promonya, ketentuan dan persyaratannya apa saja. Dan untuk Honda CB 150R sendiri, di sini kebetulan sedang ready 2 unit, yaitu warna merah ini, Matrade Special Edition dan Grey Special Edition. Dan bicara soal harga, untuk Honda CB 150R 2021 Special Edition dibanderol di 30.650.000 OTR Bekasi, karena memang dealernya ini di Bekasi Brosis. Nah bicara soal Honda CB, ini adalah generasi terbaru yang dihadirkan oleh AHM. Jadi ini adalah CB terbaru 2021 yang dibekali dengan beberapa fitur unggulan jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Mungkin Brosis sudah sering lihat saya review Honda CB. Jadi di sini tidak akan saya review semua, tapi akan saya sedikit bahas nih poin-poinnya dan fitur-fitur unggulan atau fitur utamanya. Jadi dari segi pencahayaan, Honda CB ini sudah menggunakan full LED. Jadi memang sama sekali tidak terdapat bohlam di semua titik pencahayaannya. Headlampnya sudah LED, kemudian sen depan juga sudah LED. Begitu juga dengan stop lampnya. Jadi nggak hanya headlampnya, stop lamp dan sen belakangnya juga sudah full LED. Kemudian
Yang baru lagi dari Honda CB ini adalah di bagian suspensi depan atau shock depannya sudah menggunakan shock USD atau upside down merek Zoa tentunya, bertipe SFF BP, jadi sama persis dengan yang digunakan oleh CBR 150R terbaru 2021. Jadi memang dari segi suspensinya ini sangat luar biasa jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya, tentunya lebih unggul ya. Kemudian di bagian kaki-kakinya untuk bannya tentunya sudah menggunakan ban tubeless depan belakang dengan ukuran ban depan 100/80 ring 17. Pengeremannya tentunya disc brake, dan yang unggul juga di sini di bagian disc-nya menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya sehingga memberikan kesan yang sangat sporty. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston. Kemudian untuk bagian pengereman belakang juga sudah dibekali dengan disc brake dan sama-sama menggunakan disc tipe wave. Terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Hanya saja memang untuk Honda CB sendiri Brosis tidak tersedia versi ABS. Jadi CB belum ada versi ABS ya, seperti CBR 150R. Kemudian untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 130/70 ring 17. Kemudian fitur unggulan yang perlu saya sampaikan di sini adalah di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Hanya saja memang dari segi keamanannya dari pertama kali keluar hingga generasi terbaru ini belum ada perubahan atau peningkatan Brosis. Jadi masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key, belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian yang baru juga dari Honda CB ini adalah di bagian stangnya Brosis. Stangnya ini ukurannya lebih panjang, kemudian bracketnya lebih tinggi sehingga memberikan kenyamanan ketika kalian riding menggunakan Honda CB ini dengan jarak yang jauh itu nggak gampang pegel dan nggak gampang capek tentunya. Tangkinya juga besar, dapat menampung sebanyak 12 liter. Jadi menurut saya untuk sekelas Sport Naked 150cc tangki 12 liter itu sudah cukup besar ya. Kemudian di bagian tangkinya sendiri, jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya, generasi terbaru ini lebih besar, tampilannya lebih berotot, lebih sporty, karena dibalut dengan kondom pada bagian tangkinya. Jadi tangkinya ini nggak langsung tangki besi Brosis, tapi ada covernya di bagian luar. Jadi memang bodinya ini full plastik ya, dari bagian tangkinya hingga ke bagian belakangnya. Kemudian untuk ukuran joknya menurut saya cukup besar dan cukup nyaman. Space-nya ke belakang juga cukup jauh. Tampilannya juga tidak bisa diragukan lagi bahwa Honda CB 150R ini tampilannya sangat sporty untuk sekelas motor sport naked 150cc. Dengan sudut-sudut dan lekukan-lekukan yang sangat luar biasa juga. Paduan warnanya juga oke banget antara merah dove dan abu-abu di bagian fairingnya. Kemudian untuk bagian mesinnya, memang jika kita melihat generasi yang sebelumnya dibandingkan dengan generasi yang terbaru ini tidak ada perubahan di bagian mesin. Jadi mesinnya masih sama-sama menggunakan mesin injeksi 150cc bertipe DOHC, berpendingin cairan atau radiator. Ini dia untuk radiatornya di bagian depan. Kapasitas oli mesin 1,1 liter menggunakan 4 katup dan mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Bedanya untuk generasi terbaru ini di bagian mesinnya sudah tidak terdapat selah-selahan atau fitur kick starter. Dan khusus special edition kalian akan mendapatkan undercoil di bagian bawahnya yang tidak kalian dapatkan di versi standarnya. Kemudian di bagian suspensi belakang menggunakan monoshock yang posisinya berada di tengah menggunakan merek Zoa tentunya. Hanya saja memang shocknya ini nggak bisa di-style Brosis, jadi hanya tersedia satu posisi. Kemudian untuk framenya sendiri atau sasisnya, jadi Honda CB dari pertama kali keluar sampai sekarang masih mempertahankan frame tipe diamond atau tralis-tralis menggunakan warna hitam di sini. Tampilan knalpot lebih sporty jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Di sini menggunakan knalpot full hitam, jadi tampilannya macho banget. Dibalut dengan cover muffler berbahan plat. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap pemanis menggunakan warna silver di sini. Nah, jadi ini dia Brosis tampilan full body dari Honda CB 150R Street Fire 2021 warna matte red. Dan untuk sekarang ini tersedia 2 unit special edition ya, warna merah dan warna abu-abu. Dan ketika video ini saya buat,
tentunya promonya masih berlaku, tapi mungkin ketika Brosis menonton video ini belum tentu masih berlaku. Jadi bisa saja ketika kalian menonton beberapa minggu ke depan promonya sudah berakhir. Jadi untuk memastikan, Brosis bisa langsung hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa tanyakan apakah promonya masih berlaku atau sudah berakhir. Kalian juga bisa tanya-tanya seputar detail harganya, simulasi kreditnya, persyaratannya apa saja, bisa langsung kalian tanyakan Brosis. Dan sekali lagi, untuk promo-promo seperti ini tidak berlaku di semua dealer. Jadi belum tentu ya berlaku di semua dealer, karena memang setiap dealer punya ketentuan masing-masing. Jadi ketika kalian beli Honda CB ini di area Jawa Tengah atau Jawa Timur atau mungkin di Kalimantan, tidak mendapatkan promo yang seperti tadi saya sebutkan, kalian memang gak boleh komplain, karena memang setiap dealer punya ketentuan masing-masing. Jadi saya ingatkan sekali lagi, promonya cukup mudah. Kalian tinggal menunjukkan STNK lama kalian. Jadi STNK motor lama kalian, semua tipe boleh, mau Honda, Yamaha, Suzuki boleh, asal atas nama kalian. Jadi kalian tunjukkan, maka kalian akan mendapatkan diskon hingga 1 juta rupiah. Baiklah Brosis, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Dan untuk info lebih lanjut, sekali lagi saya ingatkan, Brosis bisa hubungi kontak marketing yang nomornya sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo, dan sampai jumpa.